Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau nyetel ketinggian lampu Avanza Grand New ya 2015. Ini kita kalau mau nyetel sebenarnya ada dua pos setelannya tuh. Ini yang kanan kiri, ini yang buat atas bawah tuh yang ini nih. Yang ini nih. Puter aja puter nanti. Ambil liatin ke tembok karena kalau udah pas cukup liatnya dari dalam, jadi kan enak tuh seberapa tingginya, seberapa kanan kirinya bisa diatur sendiri. Ini kalau mau nyetel yang ini buat kanan kiri, itu ada tulisannya RLR. Kalau diputer ke obengnya, diputer ke kanan, itu berarti semakin ke kiri. Kalau diputar ke kiri obengnya, berarti semakin ke kanan yang ikutin ini. Kalau yang ini tulisannya nggak kelihatan, cobain aja, nggak kelihatan di sebelah mana ya. Cobain aja, coba mas putar mas, samain mas sama yang kiri mas, putarnya kemana tuh mas obengnya mas kalau mau nurunin ke kiri. Oh, ke kiri dia kalau mau nurunin ke kiri itu. Ya lama-lama turun. Ini jadi kalau lampu ketinggian itu biasanya kalau di jalan kurang terang. Ini makanya tadi ketinggian nih coba kita turunin lampunya. Jangan terlalu pendek mas, samain aja mas sama yang sebelah sana. Ntar gua lihat dari dalam coba. Kalau dari dalam kita lihatnya, oh. Ah, mas turunin lagi mas yang kanan. Nah ini nyetelnya, cuma putarannya cuma ada dua sih. Kalau Avanza yang Grand New ini, jadi kalau mau nurunin putar ke kiri obengnya, ser. Ini pakai obeng yang panjang, kalau pakai yang pendek agak lumayan susah sih. Turun dikit dah, dikit lagi. Pakai obeng bisa, pakai kunci 8 ring bisa, apa 8 pas bisa, tapi agak sempit sih. Enak pakai obeng sih, tinggal diputar-putar doang. Op, coba mas, op mas. Nah udah. Oke, ini udah di setel, agak diturunin, jadi lampunya lebih terang sih kalau malam. Kalau tinggi soalnya kelihatannya manteng ke atas, jadi jalannya kayak nggak kena sinar, rasanya kita jadi kayak kurang terang gitu. Kalau misalnya agak diturunin kan jalannya kelihatan, jadi kelihatan terang. Ya mungkin segitu aja nih sharingnya, apa namanya, nyetel lampu Avanza Grand New yang 2015. Kalau misalnya setel ke kanan ke kiri sih jarang sih, kalau ya tergantung kebutuhan kita lah, mau di setel kanan kiri atau setel atas bawah. Tadi udah saya kasih tahu juga caranya. Semoga ini sharingnya bermanfaat, semoga yang sebelumnya belum tahu cara nyetelnya jadi lebih tahu, yang udah tahu paling biasanya senyum-senyum doang, oh iya emang di situ setelannya. Oke guys, terima kasih udah mengikuti channel Purwadi Otomotif. Semoga sharingnya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.